Dipetik dari sumber berita Zona Jakarta, ternyata Malaysia masih perlu melalui laluan yang rumit, meminta izin daripada Amerika Syarikat terlebih dahulu untuk dapat memperkukuhkan pertahanan udaranya dengan pesawat pejuang F-18 Hornet. Selain itu, masih terdapat ancaman kegagalan dalam pengambilalihan itu, disebabkan pelbagai faktor. Malah, keperluan Malaysia terhadap pesawat pejuang adalah mendesak memandangkan situasi geopolitik di Laut China Selatan. Selain itu, Malaysia semakin ketinggalan berbanding negara jiran seperti Indonesia, Singapura dan Thailand dalam mendapatkan pesawat pejuang. Indonesia mengesahkan akan menambah 42 jet pejuang generasi 4.5 Rafale dari Perancis. Sementara itu, Singapura terus menambah armada udaranya dengan pesawat pejuang generasi kelima, F-35. Tidak lama dahulu, Thailand juga menandatangani kontrak untuk membeli JAS 39 Gripen dari Sweden. Pada 6 Oktober 2024, Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin, melawat Kuwait untuk membincangkan pembelian 33 F-18 Hornets milik negara Timur Tengah itu. Dua hari kemudian, beliau mengumumkan bahawa Kuwait telah bersetuju untuk menjual pesawat pejuang yang mereka beli dari Amerika Syarikat kepada Malaysia. Bagaimanapun, menurut pengiktirafan Tentera Darat, 9 Oktober 2024, walaupun Kuwait sebagai pemilik pesawat itu telah bersetuju untuk menjualnya kepada Malaysia, masih terdapat satu peringkat penting yang perlu dilalui. Malaysia masih perlu meminta kebenaran S terlebih dahulu untuk menghasilkan F-18 Hornet. Jika S memberi lampu hijau, maka Malaysia hanya boleh mendapatkan pesawat Kuwait. Tanpa kebenaran dari S, Kuwait tidak boleh menjual pesawat F-18C kepada Malaysia. Atas sebab ini, Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin akan melawat Washington tidak lama lagi untuk mendapatkan kebenaran membeli pesawat Kuwait itu. Walaupun ada kebenaran dari S, masih ada satu syarat yang Malaysia mesti lulus. Negara itu hanya akan dapat membeli pesawat warisan Kuwait sekiranya negara Timur Tengah itu telah menerima pesawat gantian yang ditempahnya. Sebelum menjual pesawat F-18, pada 2018 Kuwait menempah 28 pesawat Super Hornet daripada Boeing. Pesawat itu terdiri daripada dua varian iaitu 22 jet pejuang F-18E dan 6 unit F-18F Super Hornet. Pesawat itu dirancang untuk diterima oleh Kuwait pada 2025 dan 2027. Selepas menerima penggantian pesawat yang lebih canggih, Kuwait hanya mampu melepaskan pesawat lamanya, F-18, ke Malaysia. Kuwait membeli 33 pesawat F-18 Hornet selepas Perang Teluk, yang terdiri daripada 26 pesawat F-18C dan 7 F-18D. Malaysia telah berunding dengan Kuwait sejak 2021. Nampaknya, Kor Marin Amerika Syarikat juga berminat untuk memperoleh pesawat F-18 Hornet Kuwait. Jadi, Malaysia masih perlu bergelut melalui beberapa perkara untuk dapat meningkatkan kuasa udaranya dengan pesawat Kuwait. Pesawat ini, buatan McDonnell Douglas, yang kini menyertai Boeing, telah terbukti berjaya dalam pelbagai misi tempur S.